lama, terus akhirnya terpikir untuk diganti. Sebenarnya bicaranya juga nggak banyak sih kalau memdiumnya gitu. Kepikir ya karena mau nggak mau kan kita sekarang harus jalanin nih, udah berproses dan sekarang kita harus jalanin, harus hadapin gitu kan, harus dilalui. Dan kita kan harus menghadapi itu sama gini loh, partner, bisa dibilang tuh partner gitu loh, yang emang klop sejalan gitu, pemikiran. Dan memang tujuan kita untuk menghadapi ini tuh bukan untuk yang bikin blunder gitu, enggak, tapi kan kita tuh menyelesaikan itu untuk harus bersama orang yang tepat untuk gitu kan. Jadi akhirnya ya kita, aku sendiri memilih sama kakak-kakakku ini untuk dampingin aku selesaikan masalah ini. Tapi ada rasa khawatir gak sih dengan pengacara yang lama, karena kan track record-nya mungkin udah tahu gitu kan. Enggak ada. Selama kita mantan kliennya di mana-mana gitu. Enggak usah khawatir kan, kita enggak salah. Maksudnya kita enggak ada melakukan pelanggaran apa-apa. Enggak. Artinya aibnya nanti akan dibongkar oleh lawyer yang lama gitu. Aib enggak ada aib sih. Enggak ada aib. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.